Tak pernah masuk minimarket, reaksi ibu ini penuh haru saat diajak belanja. Sebuah video memperlihatkan seorang ibu yang terlihat bahagia saat diajak berbelanja di minimarket. Aksi berbagi kebaikan tersebut dibagikan melalui sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok @filmei juga. Pemilik akun tersebut membagikan kebaikan kepada seorang ibu-ibu yang bekerja sebagai pemulung. Ibu tersebut mengaku belum pernah masuk ke minimarket untuk berbelanja seperti orang-orang pada umumnya. Pemilik akun kemudian mengajak ibu tersebut untuk masuk dan berbelanja di minimarket. Hal tersebut merupakan pengalaman pertama kali yang dialami oleh ibu itu. Ketika hendak memasuki minimarket, ibu itu mengaku grogi dan deg-degan. Ibu tersebut terlihat memasukkan mie instan, minyak goreng, hingga beras untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam video, terlihat raut wajah bahagia yang terpancar dari wajah ibu tersebut. Dia terus-menerus berterima kasih kepada sang pemilik akun. Unggahan tersebut pun sukses membuat warganet terharu. Ibunya deg-degan guys, jadi dia minta aku buat masuk duluan.